Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pisang, kawan-kawanku semua. Kali ini kita akan mereview atau memberikan informasi tentang pisang candi ya. Karena ini sudah menjelang musim hujan, pisang candi adalah pisang yang mungkin salah satu yang dicari saat musim hujan. Karena pisang candi termasuk pisang olahan atau pisang goreng. Tonton sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar channel Babon Pisang terus bisa berkembang dan memberikan informasi mengenai buah-buahan, khususnya buah pisang. Nah, ini adalah pisang candi ya. Pisang yang termasuk pisang goreng ini yang mempunyai tekstur yang keras dan rasanya juga manis. Untuk pisangnya sendiri ini seperti mirip pisang tanduk, tapi diameter yang lebih kecil dan mempunyai sisiran yang lebih banyak dari pisang tanduk. Mulai muncul jantung pisang, pisang candi ini membutuhkan waktu 3-4 bulan agar pisang candi ini siap dipanen. Untuk pohon pisang candi ini termasuk pisang yang tidak begitu banyak memiliki tunas anakan ya. Jadi kita harus sering memindahkan anakannya untuk terus membudidayakannya. Kalau musim hujan seperti ini, pisang candi ini cukup laris di pasaran karena bisa diolah menjadi berbagai macam olahan pisang. Bisa dibuat menjadi pisang goreng atau isian pisang molen, pisang coklat seperti ini, sampai pisang lumer yang rasanya enak sekali. Dan masih banyak olahan lainnya. Nah, sekian dulu video kali ini mengenai review pisang candi, pisang goreng yang rasanya cukup enak, pisang yang rasanya manis, tidak asam, ini cukup populer pada musim hujan seperti ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga bagikan video ini kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman bakul pisang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah.